sahabat mutiara keluarga terkasih. Doa bersama sebagai keluarga merupakan dasar bagi keluarga kami untuk mampu menjalani hidup sehari-hari yang penuh rintangan. Seringkali saat masalah datang, keluarga kami seakan menemui jalan buntu. Kami hanya bisa berdoa bersama, berseru memohon pertolongan Tuhan. Syukur kepada Allah, Tuhan selalu mendengar doa-doa kami, sehingga selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Semua selalu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Saat Tuhan mengatakan, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, maka keluarga kami adalah saksi dari janji Tuhan ini. Maka mari, sahabat mutiara keluarga terkasih, kita menyediakan waktu setiap hari, entah pagi, siang, atau malam, untuk berkumpul berdoa bersama sebagai satu keluarga. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita. Salam sukacita kasih.